بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar sahabat sekarang? Alhamdulillah, hari ini kita bersua muka dengan sahabat-sahabat kita di Facebook ini. Kita sekarang ini sedang menjalankan leadership coaching kita telah pun tamat. Sekarang ini kita buat sikit perbincangan so that boleh kita buat some sharing. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti, tolong share lah apa yang kita cakap ini hubung dengan leadership coaching. Jadi bersama sama saya ini tinggal lagi beberapa orang lagi peserta cuma tinggal lagi 6 orang. Jadi saya ingat dalam 6 orang pun mencukupi kalau kita buat pembincangan iaitu leadership coaching. Jadi alhamdulillah kita pun selesai dengan leadership coaching dan lebih kurang setengah daripada kelas dah pun bersurai, tinggal lagi 6 orang. Jadi saya minta lah yang mana dapat melihat Facebook sekarang ni, please share so that lebih ramai lagi peserta lain boleh mengikuti percakapan perbincangan kita hari ini. Sebab apa yang saya sampaikan sini merupakan perbincangan, mudah-mudahan akan membawa sikit kebaikan pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi bersama-sama kita ini ialah peserta-peserta kita yang telah pun sudi untuk kita buat FB Live. Jadi kita akan buat sikit perbincangan lebih kurang 25 minit. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan nak tanya, sila tulis di wall, di Facebook. InsyaAllah nanti kita cuba bagi jawapan. So bersama saya sini beberapa orang yang sudi buat some sharing. So buat permulaan ni saya minta silakanlah sahabat kita kepada pertama kali lah Cik Mahmud. What can you share to the public what you just finish learning today on special leadership coaching? Can you do some sharing, Cik Mahmud? Sila. Terima kasih Dr. Syakir. It's always been very pleasant to join back the group. Dulu saya buat executive coaching. Sekarang ni leadership coaching. Saya rasakan bahawa leadership coaching is very much needed dalam masyarakat kita sekarang ni, dalam keadaan orang kata post COVID era, lebih-lebih lagi yang mana perkara ni diperlukan dalam masyarakat kita, bermula daripada diri kita, keluarga kita, masyarakat dan juga sebagai negara. So I think it's very important. Tadi pun ada beberapa ilmu baru seperti capability level, the learning is a function of frame of reference. Very interesting doctor, yang I appreciate very much lah. Dan saya memang enjoy new learnings. Yang penting sekali perkara ni bukan sekadar berkisar di pemikiran kita tetapi dipraktikkan. I think that's very important. Terima kasih coach. Yeah. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. So itu merupakan satu sharing yang berguna, there's some add value. Tentulah yang kita bincang tadi mungkin relevan dengan keadaan sekarang. Daripada sudut ni macam mana? Kalau kita minta kepada Muhammad Anwar, macam mana Cik Muhammad Anwar? Yang apa yang dapat ini, can you share that relevancy with the life we're having now dengan keadaan COVID, apa yang sudut mana yang boleh membantu dengan ada sikit-sikit ilmu yang boleh bantu orang bawahan kita dan sebagainya? Alhamdulillah, terima kasih doktor dan rakan-rakan Facebook semua. Okay, berkenaan dengan leadership coaching ini, kalau kita tengok sebenarnya dia bukannya mensasarkan untuk kita menjadi seseorang ketua, barulah kita boleh orang kata apa nak cari, nak leadership course ke apa ke. Even kita di mana-mana pun, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua masyarakat, ketua NGO, ketua di pejabat, kan? Ini sangat berguna kepada kita. Dan kita melihat dalam suasana pandemik sekarang, yang mana masyarakat dia berada dalam satu norma yang baru. Norma yang baru di mana ada di antara kita yang perlu work from home, ada sebilangannya work from office, dan ada sebilangannya yang kita melihat rakan-rakan kita, sama ada sekerja kita ataupun anak-anak buah kita yang terkesan dengan pandemik ini, bagaimana kita membimbing mereka, bagaimana kita membawa mereka untuk menghadapi suasana yang berbeza yang tidak pernah kita alami sebelum ini pun. Dalam hal ini adalah satu orang kata apa yang amat pentinglah untuk kita mewujudkan satu suasana masyarakat ataupun rakan-rakan di sekeliling kita untuk wujudkan satu situasi yang lebih positif. Kerana kita tahu ketika sekarang ramai orang terkesan, ramai orang berada dalam keadaan kata berisiko, dengan ada yang dibuang kerja, ada yang
tidak bekerja, tidak ada gaji. Jadi kepentingan ketua, leadership itu sangat penting untuk mengambil tahu, untuk membantu kan. Membantu dalam hal ini, macam mana kita nak motivate kan. Ya? Motivate kan rakan-rakan kita, motivate kita di luar sana supaya kita sentiasa berada di dalam rasanya betul kan. Ya? Ini bagi memastikan yang ya kehidupan kita akan lebih menjadi lebih baik ya, sama ada dalam sudut keluarga kita, dalam sudut pekerjaan kita kan. Dan secara tidak langsung dapat meningkat produktiviti kita lah di mana kita berada pun. Dan pada saya dia punya leadership ini, dia bukannya setakat satu kos, dua kos. Dia adalah satu pembelajaran yang berterusan. Ya. Yeah. Tuan-tuan boleh dapat di mana-mana pun kan. Pilihlah apa master coach yang berkelayakan. Dan dalam hal ini saya dan rakan-rakan memilih Dr. Syakir lah untuk membimbing kami kan dalam meneruskan kita punya agenda kita, agenda yang kita katakan dalam masyarakat kita ataupun dalam ruang lingkup kerja kita. Saya mengharapkan kita semua dapat kembali dalam keadaan asal dan mendoakan supaya pandemik ini akan berlalu lagi. InsyaAllah. Ya. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. So, nampak gaya Cik Muhammad Anwar meliputi keseluruhan suasana keadaan sekarang dan mengambil kira faktor-faktor penting berhubung dengan hubungan antara kita, kalau kita ada staf bawah tangan, keadaan semikian. Dan leadership coaching sama rada membuka minda, bukan sekadar kita jadi pemimpin saja, bahawa kita perlu mempelajari leadership seperti yang masukkan oleh Cik Muhammad Anwar tadi. Tapi lebih penting mengetahui ilmu yang sedemikian. Jadi kita minta lah, dapat sudah kita punya puan kita ni, Puan Zubaidah. Anything saya Puan Zubaidah, you rasa for you to share out of this that is interesting to you that the rest of the public boleh ikuti perkembangan ni. Sila. Okay. Thank you, Doctor, for giving me chance as to apa ni, to share my experience or my knowledge or what I have from you lah. Okay. For this afternoon program, I syukur sangatlah Allah bagi rezeki. Rezeki yang sangat mahal dan susah untuk digali di mana-mana. Yang mana teknik-teknik of coaching telah dibagi atau level-level of coaching that you guide us. And then with the rapport, as what I said earlier, with the relationship being attached, you know, and then the responsibility in coaching that you have to change yourself, change your mindset to approach a different level of people in front of you. Baik you di rumah ke, you di premise you ke, wherever you are. So this technique are very important. They are very skill. The skill that you have to learn. Maybe you don't get from God give you like that, I believe. Then we have to search. Cuma I rasa bila kita mula belajar, Allah bagi kita rezeki untuk faham. When you start to understand, then you tend to learn again and learn, then you will get more, insyaAllah. So please don't start learning for everybody. Let's learn because every one of us have knowledge that we can share in this program. Thank you for everyone also for sharing their knowledge. And then terutama sekali, thank you to Doctor for yourself helping us in the coaching system. Thank you very much. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. So, Mujo kata memang Puan Zubaidah boleh memahami dia, pelaksanaan dia, konsep dan sebagainya. Alhamdulillah bersama-sama kita hari ini yang berbahagia Datuk Dr. Razif ada bersama kita untuk some sharing. Mungkin ada sesuatu yang Datuk melihat daripada sudut yang slightly berbeza sebab Datuk ada satu suasana yang mungkin the reality is that come into the picture now because the new normal dan sebagainya. What is most relevant to Datuk Datuk on regard to this leadership coaching yang very obvious to you, Dato. Can you share a bit, Dato? Learning process, I would say, that we had very early in the morning when we started discussing about the, you know, the current scenario where people think that they are in a position of losing jobs. Mm-hmm. They worry so much about their current job be taken up by robotic, you know, dalam suasana yang kita gunakan AI, kita gunakan semua dan dikhuatiri dia akan mengambil banyak
Tetapi perlu dilihat di sini, walaupun ada perkara yang boleh dibuat secara robotik, tapi sebagai seorang insan, kita mempunyai satu sistem yang berbeza dan tidak sama dengan sistem robot. Mungkin secara luaran tu nampak macam sama tapi tak sama. Ya. Sebab dalam diri kita sendiri pun berbagai-bagai bentuk features yang digunakan oleh Allah SWT. Ia memerlukan satu dimensi pemikiran yang lebih menyeluruh, yang mana kita memerlukan satu proses pembelajaran yang mana kita boleh belajar daripada coaching. Dalam sesi yang bermula pada pagi tadi, kita juga melihat tidak cukup hanya bergantung kepada konten. Konten maksudnya kalau kita belajar, dah satu hari belajar, dua hari belajar, tapi dari segi aplikasi tidak dapat dibuat. Dan untuk kita membuat aplikasi yang sesuai, ia memerlukan proses pembelajaran, proses latihan. Dan perlu saya ingatkan, saya nak berkongsi juga, walaupun terdapat keindahan dalam coaching itu, tapi setiap perkara tu dia ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Cabaran tersendiri itu termasuklah disiplin untuk kita menguasai coaching itu sendiri. Dan cuma bagusnya coaching ini, dia juga tidak terkeluar dari segi sistem pembelajaran yang memang ada. Kita dengar tadi ada yang three layers, ataupun kita ada leadership style, kita ada strategic, kita ada tactical, kita ada operational. Ia menggambarkan bahawa walaupun cara kita memperolehi ilmu melalui coaching ini memerlukan proses thinking process, thought form process, tetapi dia tidak lari juga dari segi kemampuan disediakan secara teknikal. Dan dia sudah boleh juga dipelajari pada peringkat awal. Seperti kita sini maklum, di sekolah pun sudah mula diajar tentang mind mapping. Mapping, cara berfikir. Jadi dia tidak harusnya berhenti di situ. Dia perlu dibawa ke peringkat yang lebih jauh. Dan di sinilah antara yang dapat kita perolehi daripada sesi coaching, walaupun secara intensif, tapi banyak yang boleh dirungkaikan balik, boleh dianalisiskan balik, supaya kita dapat melahirkan satu masyarakat yang mempunyai budaya coaching tersendiri mengikut acuan dan juga alam sekitar yang sedia ada lah. Itu yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Terima kasih Dato. Very very clear indeed, very clear. Dan satu pendekatan yang boleh buka minda ya, sebab kita melihat dari berbagai sudut. Muhammad Atan, are you still here, Muhammad Atan? I do not know whether you're still here or not. I cannot see your face. I do not know whether your line is clear or not. Hey, kalau you're available, Cik Muhammad Atan, can you share a bit? But waiting for you, I think memanglah kalau kita lihat sekarang ni, benda yang kita bincang ni semua nampak macam rutin, tetapi bukannya rutin. Dia memerlukan satu suasana yang boleh membawa seseorang tu memahami lebih detail. Sekarang ni, bila kita belajar sekarang ni, kita melihat sesuatu memang berbeza daripada dulu, because environment kita dah berubah. Kalau dulu kita buat sebelum COVID, pembelajaran kita benda yang sama tapi dah berubah. Sekarang ni benda yang baru, dari belajar dalam zaman COVID ni, kita melihat satu yang lebih ekstra. Kadang-kadang orang kata keadaan tu beri opportunity. So, apa opportunity yang dapat kalau sekiranya kita memahami konsep yang kita cakap ni? Apa yang opportunity yang terpampang di mata kita, Cik Mahmud, yang perlu kita ambil sebagai satu peluang sebagai usaha nak meningkat apa yang kita sedang usahakan, dan juga mungkin satu hari kita boleh tambah nilai yang apa kita sedang lakukan. Cuma nak Cik Mahmud, pasal you proposal CEO dan sebagainya. Dalam konteks leadership kepimpinan ni, saya tengok beberapa fundamental yang amat membantu dalam keadaan sekarang ni. Sebagai contoh, some of the essentials. Kita kena pastikan bahawa dalam kita coaching itu, kita memberi a safe environment kepada coachee. Itu penting. Mana mereka tak terasa tergugat, tercabar dan sebagainya. Yang kedua,
agenda Kochi ialah yang mesti diutamakan. Sekarang ni kita bermasalah dengan di mana orang cakap, dia cakap pasal dia dulu. Walhal dalam coaching dia mengutamakan apa ni, dia punya Kochi, kumpulan sasar dia. Dan ini diperlukan, maknanya walaupun kita sebagai ketua di mana-mana tempat, kita kena melihat apa yang dialami, dilalui oleh orang bawah kita. Ini diperlukan. Jadi ini yang kata sikap empathy dan sebagainya perlu ada. Baru keadaan tu tenang. Tetapi apabila ini tidak berlaku, ini yang datangnya ketegangan, tension dan sebagainya. Dan inilah yang saya kata apa ni, bahawa skill ni diperlukan kepada pihak kepimpinan, tak kira mana-mana level, supaya ia menjadi cooling factor kepada keadaan yang saya boleh gambarkan agak tegang dan panas. Okay? Jadi itu antara, itu baru sebahagian. Saya rasa kalau deliberate lagi memang banyaklah. Jadi ini perkara saya rasa amat berguna kepada kepada dalam kehidupan seharian kita lah, Pani Coach. Eh? Yeah, terima kasih. Okay, terima kasih. Kita ada cakap lebih kurang 10 ataupun 11 minit. Jadi kita ada beberapa sahabat-sahabat yang kita berhubungi daripada Facebook ni, saya dapat. Terima kasih kepada Anis Rosalina. Oh, terima kasih Fitria dan juga Eti Zainuddin, termasuk penyediaan rancangan perniagaan is watching. Oh, ini profesional ni masuk. So ini saya tahu ini doktor penyediaan perancangan ni. So I think this is relevant juga ni untuk penyediaan perancangan, what you need for you to do at this moment of time. So kalau ada sharing, any feedback, can you write to the wall? We try to discuss on the matter that you may raise for the benefit of everyone here. Jadi daripada sini, kalau fikir balik, Cik Muhammad Anwar, kalau you melihat daripada sekarang ni yang sedang berlaku suasana, apakah kepentingan yang kita bagi pertumbuhan? Sekiranya kalau kita melihat yang perlu kita bagi perhatian sekarang ni, di mana sepatutnya kita fokus, Cik Anwar, kalau dalam keadaan semasa ni? Tak kira lah sama ada di pejabat, ataupun dalam social life kita, where should we focus now? Kita tahu sekarang ni we are talking about the survival. So where is the focus this should go so that we can maintain the status kita sekarang? Please unmute. Okay. Okay, Doktor. Focus sekarang, kalau kita tengok dalam segi kehidupan kita, daripada segi inilah, kita sebagai as a leader kena melihat secara secara yang lebih holistik lah, kan? Yes. Ha, yang lebih holistik untuk memastikan kita punya kehidupan yang lebih baik, ya, daripada apa jua bidang, apa jua situasi. Dan dalam hal ini, of course, kita melihat selain daripada apa yang kita buat ni, pengharapan kita kepada Yang Maha Esa tu adalah sangat pentinglah, kan? Dan daripada itu antara benda yang kita perlu titik beratkan kepada rakan-rakan kita, kepada anak-anak buah kita, kan? Ha, yang mana dalam kita menghadapi suasana kehidupan yang kita rasa mencengkam, berisiko, kan? Dan perubahan yang tidak dijangkakan. Ha, pengharapan kita kepada Yang Maha Esa tu ada penting. Dan bahan ni, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Dan kita sebagai leader dalam ini perlu mengambil berat, kan, mengambil maklum, kan, dan menyampaikan dan menggunakan itu untuk kita untuk kepentingan bersama tu pada saya lah. Yeah. Okay, alhamdulillah. So kita boleh cakap kita menyentuh keseluruhannya. Some of the basic integriti dalam elemen kita buat coaching tu, yang mana kita boleh guna pakai harian. Dari sudut mana yang kita boleh ambil sebagai satu usaha? Mungkin Puan Zubaidah boleh share sikit dari yang kita bincang tadi, yang boleh kita pakai untuk meningkat lagi usaha kita, sama juga nak meningkat kita punya, orang kata, personal skill, meningkat lagi kita punya kebolehan dalam melaksanakan sesuatu dalam bentuk kognitif. Dari sudut mana Puan Zubaidah rasa membantu daripada pembelajaran tadi? Please unmute. Boleh unmute?
Puan Zubaidah boleh unmute tak? Boleh sekejap. Okey. Dah. Sorry. Ya tadi apa ni saya sorry saya tadi tengah ini. Okey, dalam pembelajaran tadi ada ke elemen-elemen tertentu yang you rasa yang you dapat tahu boleh diguna pakai dan dihebahkan pada sahabat-sahabat lain, boleh guna seharian punya tugasan atau dari segi nak meningkatkan personal skill dan sebagainya. Is there any tool that you rasa tadi ada juga kebaikan sekiranya dapat di share oleh orang ramai? Okay, to me, the tools that are very important is the rapport. The rapport, yes. How you approach a particular person. The rapport that we want it to be connected, not only di dunia, in fact, di akhirat sekali. So the rapport is that in sense that when you go to your office, what you ask from your people. You see, although we go back to home, what we ask from our children. Kan? Oh, dah basuh baju, dah tu, dah ni tak. Not that. How we approach in a new technique of this coaching that we have from you. Or from all of us in the program for today lah. So that I think that is very seni dalam applying yourself. Atau you have to open your mind big to accept what ataupun to mujahada yourself. To me, I'm very I'm also very firm, but I learn to mujahada. You see, to mujahada and then to put my mind in a very wide position so that I can accept any views. Come in, then cara tak langsung tu dia juga mendidik diri kita lah, kan? Coach our own self lah, you know? Before we try to coach others lah, you see. So that means to say, by having this knowledge of co-creating, by doing that can help others to understand better. Yeah, yeah, of course. When you understand, you coach people easy for people to understand. That's what I mean lah. Eh? Yeah, betul. So kalau daripada sudut tu, macam mana Cik Anwar? Macam mana you rasa you boleh share sikit kebaikan dia dari sudut, because you ada orang bawah you ribu, how you can use this co-creating technique, this can be shared to the rest of the people, especially in your area. Okay, doktor dan rakan-rakan Facebook ini. Jadi kalau kita tengok, bila kita berhadapan kita dalam satu institusi atau organisasi yang besar, kan, tidak kira apa juga organisasi sama ada kerja, masyarakat, ataupun di mana-mana, dia akan melibatkan pelbagai peringkat level of thinking, level of peringkat-peringkat pekerjaan yang berbeza. Ada eksekutif, ada non-eksekutif, ada peers, ada bosses, top management. Jadi cara kita berinteraksi, cara kita menyampaikan hujah kita ke ataupun cara kita berkomunikasi dengan mereka adalah berbeza. Setiap orang mempunyai cara yang tidak sama, pemikiran yang tidak sama. Jadi kita tidak boleh pukul rata semua sama. Jadi kita gunakan satu cara saja untuk semua orang, which is not right lah. Kan? Tidak semua orang boleh menerima apa yang kita communicate dengan kita punya top management, dengan rakan-rakan kita yang berada di dalam working group. Sebab kita kata pada top management, dia punya level penyampaian dia, level penyampaian adalah berbeza. Manakala untuk working group ni, dia punya tu dia lebih kepada execution of work, yeah. Kan? Jadi dia tidak memerlukan kata-kata pemahaman yang tinggi untuk kita membuatkan mereka terfikir-fikir untuk membuat kerja. Jadi itu antara perkara yang kita pertimbangkan lah, kan? Supaya apa yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan lancar, kan? Contoh bagi kita untuk mendapatkan kita kata kelulusan, untuk mendapatkan binding daripada top management, dia punya cara dia ataupun dia punya cara approach dia adalah satu cara yang berbeza. Manakala untuk anggota kerja kita, mungkin straightforward punya communication. So dalam hal ni kita tengok daripada segi leadership coaching ni, dia mengajar kita untuk membezakan setiap tahap, kita kata tadi level-level ataupun peringkat-peringkat penerimaan. Ini bagi mengelakkan berlakunya kecelaruan dalam kita membuat tindakan. So bila ada berlaku kecelaruan, dia akan menyebabkan berlaku produktiviti tadi berkurang sebab orang tidak boleh perform. Orang tidak faham apa yang kita nak. Begitu juga dengan bos kita. The way we talk to them, kalau kita bercakap dalam nada yang berbeza, mereka juga tidak faham dan proses itu dia tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan coaching ni, kita dapat membezakan
kan, bagaimana interaksi kita, bagaimana communication kita kan, dengan level-level dekat kita kata tadi, rakan-rakan ataupun pekerja-pekerja yang mempunyai level OTK yang berbeza. Itu doktor yang boleh saya sharinglah. Okay, terima kasih. Jadi you menyentuh dengan social emotional. Jadi you kata pendekatan kita kalau mengikut kemampuan melihat daripada social emotional, dia ada berbagai-bagai bidang, berbagai peringkat. Yeah. Dan kita mengetahui sedemikian membantu kita nak fully focus, nak fully engage dengan orang yang kita bercakap di depan. Dengan, dengan menggunakan bahasa, perkataan, urutan dan orang kata construction of sentences yang menyesuaikan satu orang. Walaupun dengan cara sedemikian, terletak pada kemampuan kita untuk mendengar. Alright. Jadi mendengar dengan hati kata, sesuatu yang kita cakap boleh sampai kepada orang lain. Kadang-kadang cara kita cakap tu sebelum kita cakap sesuatu, dia dah terima perasaan sesuatu dengan seadanya. Tanpa ada keraguan dan orang kata prasangka dan sebagainya. Yang kedua, kadang-kadang dia rasa dia kena fikir dulu sebelum dia nak cakap. Sebab sesuatu yang kita sampai mungkin bagi dia memerlukan sedikit pemikiran. Jadi rupanya bila ada ilmu ni, boleh kita meningkat lagi hubungan kita dengan orang lain. Jadi relationship antara kita dengan sahabat-sahabat, dengan kita even dengan kompetitor, ataupun kita dengan staff kita dan sebagainya. Kalau melihat dari sudut ni, Cik Mahmud, apa Cik Mahmud Azhar yang ada kebaikan ni bila dapat ilmu ni, Cik Mahmud? Ha, ni PR. You ni dulu memang pasal communication. Okey, jadi maknanya, ya, ya, terima kasih doktor dan para pendengar. Jadi maknanya salah satu syarat untuk kita memahami apa ni coach kita ialah dengan recognize dia punya kekuatan dia, strength dia. Jadi maknanya ini yang kata procreate apa ni doktor eh. Jadi makna kita menyelami apa yang yang apa ni dia yang he's going through. Dan coach ni sebenarnya adalah seperti mana yang disebut oleh salah seorang sahabat kita tadi, membantu coachi dia menyelesaikan masalah. Yeah. Sebab masalah itu mungkin dia lebih tahu dalam bidang dia. Jadi makna walaupun contoh apa yang Saudara Anwar, sahabat kita ni, ada 1,000 lebih orang bawah. Cuba bayang kalau Anwar kena fikir nak bantu semua, saya rasa pecah kepala. Tetapi tidak, dia membantu supaya coachkan orang bawahan untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Yeah. Jadi ini timbul istilah bahasa Inggerisnya empower. Jadi ini pada saya adalah apa ni penting di saat sekarang ini, di mana kita tahu ramai yang susah. Jadi kita empower mereka untuk menyelesaikan masalah. Bukan kita lepas tangan ya, ini jangan salah faham. Sebab we can only do so much. Ini yang diperlukan. Jadi kalau kata ada apa ni Inggerisnya, we don't give fish but kita bagi rod kepada orang tersebut. Ini penting ya. Dan pada kita ada unsur flexibility yang mana kita boleh accommodate kan, kalau kata di level bos kita, orang atasan kita ada cara dia yang tertentu, dan coachnya, dan pada orang bawah kita dan juga at our peer level. Jadi ini apa ni yang saya rasa indahnya coaching ni, dia impact kita punya apa ni life kita, bukan sekadar bersekitar di teori tetapi praktikalnya dalam kehidupan seharian dan kerja dan hidup kita. Terima kasih apa ni coach. Yes, yes. Based on that note, Datuk, anything you can add Datuk from your, maybe you see differently. Can you share something Datuk? Terima kasih doktor dan juga rakan-rakan Facebook. Kalau kita tengok banyak perkara yang dibangkitkan adalah perkara yang bersifat situational, yang mana dia berbeza dari satu momen ke satu momen. Dan ini memerlukan satu skill pendengar. Sebab kadang-kadang kita ni we are prepared ourselves to ask rather than to listen. Sebab tu yes, kita ada satu mulut, ada dua telinga. Patutnya kita kena mendengar dan kita kena tengok dia punya how they coin the words. Daripada kadang-kadang yang disebut tu tak sama apa yang dipikir. Yeah. Jadi kita kena banyak buat probing, kita kena tanya balik sampai kita tahu what's the root of the problem. Kadang-kadang bukan yang disebut tu masalah, tapi
bila kita tanya-tanya, saya setuju apa yang sebut oleh Cik Mahmud tadi, mana the coach itu dia faham masalah dia sendiri. Sebab kita cuba nak menyelami dan kita hanya dapat mengetahui dengan soalan-soalan yang selepas kita dengar, kemudian kita bukan tanya terus dekat. Sebab tadi kita ada berbincang tentang blind spot. Karena kita kadang-kadang lebih mudah melihat sesuatu dalam keadaan cerah, tetapi sebenarnya yang di dalam gelap tu itulah yang mempunyai banyak rahsia-rahsia yang mana ia memerlukan satu kemampuan coach itu sendiri untuk mendapatkan di manakah mutiara dia, di manakah jawapan yang sebenar. Jadi dalam gelap tu ada cahaya dia. Jadi kat situ yang perlu di nak dalam keadaan sekarang ada yang kadang kita sampai kita ada yang hilang punca. Jadi kita nak balik kepada satu situasi yang dalam bentuk terkawal, sebab tak ada apa yang tak ada ujung, insya-Allah. Setiap perkara tu ada bersifat sementara, tetapi proses tu perlu berterusan. Itu yang cantiknya coaching tu. Yang dia memberikan satu kaedah yang tersendiri yang boleh di. Terima kasih. Sebab tu banyak seorang coach berkemampuan membantu seseorang melihat sesuatu yang sebelum tu dia mungkin rasa tak ada, tak boleh, tetapi dengan bantuan yang diguna pakai sama ada teknik pertanyaan, dia boleh menggali potensi diri dia yang sesuatu yang sebelum ni dia orang kata tak bagi perhatian, mungkin semasa sesi itu dia boleh bagi perhatian, maka di situ menjadikan satu cahaya yang dulunya dalam kegelapan, tetapi terdapat cahaya-cahaya yang sebelum tu dia belum lagi diteliti. Dengan tanya soalan-soalan yang boleh membuka minda dia, maka soalan itu secara tak langsung membantu dia mencari solution yang mungkin at first dia kata tak boleh dapat, tapi dia dapat. Rupanya kemampuan terletak pada coach mendengar apa yang disampaikan oleh seorang klien, daripada sebutan di situ ada tersilit dan tersirat, tersurat, tersulit, tersulat, tersurat dan tersilat. Sesuatu yang boleh membantu orang yang di coach tu mencari jalan dan usaha untuk meningkatkan lagi apa yang dia selalu lalui. Rupanya we have to go through, right? That means go through. Coach ini membantu dia cara dia rasa comfortable. Situ yang kelebihan. Confident, trust, sesuatu yang dia tanya tu menyebabkan dia rasa terpanggil nak cari sesuatu. Kalau dia on his own, mungkin dia tak dapat. So daripada sudu ni macam ni, sebagai seorang kita punya Hajah Zuedah ada lagi kan? I tak tahu sama dia ada. Oh dia, mungkin dia tinggal lah. Okay. So anybody want to take up from? Macam mana pendapat you yang saya terang tadi? Daripada kegelapan tu, coach membantu orang tu. Dalam kegelapan tu ada cahaya, seperti yang Datuk kata tadi. Tanpa kita tanya soalan, mungkin dia tak nampak cahaya tu. Jadi, apa sudut you sebagai wanita tentu lebih mendalam dalam bidang ni? Can you share something that we do not know, Datuk? Okay, kalau for me, in this situation, of course lah, we doa first to Allah, how to help to ni, untuk dapatkan kecahaya pertama, we have to get the cahaya first. Yeah. We ourselves. Once when we get a bit of cahaya, now like we are sitting the coaching that we are receiving cahaya from you actually and from all the rest. And then with these tips or with these tools that we have, that's how we go outside to give this cahaya to the rest also, to share. So sharing is also caring. Yes. So by sharing this to all, we hope that all of us also get the cahaya. That is very important. So that means from sincerity lah, keikhlasan masing-masing menyampaikan coaching that we have from you. Jadi kalau kita tengok dari sudut tu, seorang coach membantu seseorang melihat dari sudut, kalau cakap dari segi cahaya, dia bukan saja dia membantu diri dia, dia membantu orang di hadapan dia. Yes. Yang pertama sekali, dia tu mesti ada ilmu. Sebab itu kita kena pergi belajar lagi. Learn and learn and relearn. Kan? Yes. Dari situ bakal berlakulah peningkatan. Sesuatu yang kita belajar 20 tahun lalu, kalau kita tingkatkan lagi, meaning making tu kita berubah. Kalau 10 tahun dulu, buku yang kita baca, makna dia macam tu, tak ubah dalam buku tu. Tetapi bila kita baca sekarang, dari konteks perspektif seperti ini, makna dia dah berubah. Dan kadang-kadang orang memerlukan somebody else to help us. Mungkin sesuatu yang dulu abstract, sekarang ini menjadi kenyataan. So, for that note, can anybody quote any example, anything? Kita punya panel. Anybody
Mahmud ke Cik Mak Tan, Mak Tan tak ni ataupun Cik apa Anwar ataupun Datuk Hiri ataupun Puan Zubaidah ni, anything you want to share from that point. And then kita boleh about 5:30 ni kita stop lagi. Anything please share. Doktor, in one word saya yang pada saya very striking lah. Yeah. Coach ini sebenarnya menjadikan coachi dia ni bertambah baik. Betul. Itu bottom line dia. Maknanya dia menjadikan apa ni dalam satu sesi saja yang singkat itu, coachi itu menjadi maybe to extend a different person. Dari segi perspektif dia melihat satu perkara, satu masalah dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang kita bayar duit pun belum tentu lagi orang akan buat perkara ni. Tetapi coaching dia, coach is an obligation. Itu sebab kita panggil, itu sebab kita kena pastikan kita mencari coach yang genuine lah. ini kita itu yang tu ya. Terima kasih itu apa ni coach. Yeah, anybody want to add ni, Datuk, anything? Yeah, satu perkara yang ini paling basic yang ingat masa kalau kita mula-mula hadir kelas coaching, iaitu dia ada macam satu formula kalau dia daripada minus to plus. Hmm. Tapi cantiknya coaching ni, kita dah kenal pasti yang coach itu sendiri memang dalam satu tahap positif. Positif inilah, positif dari segi coaching lah. Maksudnya dia telah bersedia untuk di-coach supaya katakan dia sekarang dalam satu keadaan yang bersedia untuk di-coach tapi masih lagi pada peringkat awal. Yeah. Dan dia bersedia, maksudnya dia dah open mind dia untuk di-coach ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi cuma masalah ni kadang-kadang apabila kita jumpa dia memang kalau dah memang totally negatif, jadi dia proses yang perlu diambil itulah kena pergi terapi dan sebagainya. Itu mungkin Cik Zubaidah kena ambil dulu kemudian baru pergi kepada coach. Jadi di sini perlu ada satu orang kata ada markasian lain lah antara terapi dan juga coaching. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sebelum kita tamat ni, Puan Zubaidah kan share what you learn today really benefit for the rest if they know the real thing about leadership coaching in abad ke-21. Sebab saya akan buat special 3 days khusus pada 20, 21, 23, 20, 21, 22 bulan Ogos ni. Tuan-tuan akan tunggu iklan dia punya poster akan keluar. Can you share something so that general public can tahu the benefit of this 3 days yang saya akan buat leadership coaching? Macam mana, Puan Zubaidah? Okay, I tried me a bit. I will share a bit. Yeah. To me, I think learning has the universities. Yeah. That means that I'm a long life learning. Yeah. So when I sit for this coaching, I'm hoping or receiving, I'm inputting or I'm digesting whatever my coach gave me, you see. Yeah. So once bila I digest, make sure that I telan betul-betul. Then after that, I akan muntahkan balik. That's my aim lah. Muntah pada diri I and then sesiapa yang I berhadapan lah. Supaya perbualan kita tu dia bertambah erat dan dia bertambah mesra. Then whatever they have problem, they are willing to share again or they need more coaching from us to assist them in their any aspect that they are doing. That's what I understand lah about coaching. Yeah. Thank you. So anybody else you want to add? Okay. Saya ingat ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya panel yang berbahagia, Datuk Dr. Razif dan juga kepada Cik Mahmud, Puan Zubaidah dan juga kita punya Cik Anwar, Cik Muhammad Anwar dan mungkin Mak Teh. Yeah. So saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya harap tuan-tuan yang dapat melihat ni tolong share, mungkin sahabat-sahabat kita tak dapat berpeluang mengikuti live kita sekarang ni. Jadi kalau tuan-tuan boleh share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah saya akan buat dari sesi one day coaching ni ada masa 2 minggu. Yang khusus kita buat sekarang ni kepada new intake yang nak masuk. Jadi lagi 2 minggu dari sekarang, iklan dia akan keluar juga. Dan kita akan buat 3 days leadership coaching in the 21st century.
Menurut kata kita kena ambil kira dengan internet of thing, dengan gunakan internet, dengan gunakan sensor, artificial intelligence, apa yang kita perlu tahu. Selalu orang cakap the world without work, macam mana betul ke? Tapi kalau tengok betulnya, lagi banyak kerja akan keluar. Tapi kerja yang macam mana? Yang itu kita kena mengikuti khusus yang nak maklumkan. Kalau kerja yang repetitif, memang komputer AI boleh ambil alih. Tetapi benda yang memerlukan social emotional, sifat-sifat peradaan manusia yang mengatakan kepada social emotional, maka di sinilah keistimewaannya. Jadi setakat ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf silap cakap, laju cakap itu kelemahan kami. Kami sekadar some sharing. Yeah, so that memberi sikit maklumat. Please share. If you have any question, please tulis di bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Lagi dua minggu khusus yang sama saya akan buat kepada kawan-kawan kita yang berminat. Dan juga pada 20, 21, 22 kita akan buat special 3 days leadership coaching in 21st century. Yang itu saya ucapkan ribuan terima kasih.